membalas atas kematian Kakang Naga Bergola. Kakang Naga Bergola tidak mati, Nagini. Beliau moksa setelah mewariskan ilmu aji senyawa kepadaku. Dan semua itu adalah kemauan beliau sendiri. Bohong! Pasti kau telah membunuhnya karena kau hanya ingin merampok ilmu sakti dari Kakang Bergola. Jangan samakan aku dengan dirimu, Nagini. Bagiku persahabatan sama sucinya dengan perkawinan. Aku tidak pernah selingkuh dari persahabatanku. Nyai melakukan perserongan dengan sanca emas. Kamu hanya tahu aku selingkuh tanpa tahu kenapa aku sampai melakukan perbuatan aib itu. Itu sungguh tidak bijak, Angling Dharma. Kakang Naga Bergola telah menyia-nyiakan diriku bertahun-tahun karena dia melakukan tapa brata. Sebagai istri, aku masih membutuhkan belayannya. Tapi dia lebih mengumbar keinginannya sendiri menjadi naga pertapa. Dia lebih suka menjadi resi untuk mencapai kebahagiaannya sendiri di alam abadi. Setelah mendengar penuturan panjang dari Naga Gini mengenai kematian Naga Bergola, Prabu Angling Dharma tetap tenang. Keheningan menyelimuti sekelilingnya, seolah membiarkan kebenaran menggantung di udara. Semua telah jelas, dan tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tatapannya tertuju pada naga betina, menunggu keputusan yang akan menentukan nasib mereka. Di bawah langit yang kelabu, ketegangan terasa berat, menggantung di antara mereka seperti kabut tebal. Dan aku tidak mau disalahkan kalau sampai membunuhmu. Jadi, itu rupanya istri Kakang Naga Bergola, sahabat Dinda Prabu. Kasihan dia. Rupanya dia baru tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Dan tubuhnya sudah berubah menjadi pegunungan batu di Perengan Kendeng. Beritanya sungguh tidak mengenakkan, Paron. Citra Genje katanya tewas. Gendrayana dan Kilegawa entah bagaimana nasibnya. Kata murid saya, ia ditawan dan digelandang ke Kalinggapura. Semula, aku dan Gangadara juga diajaknya. Tapi yang kudengar, orang yang meminta bantuan kita itu bukan orang baik-baik, pemeras rakyat. Maka aku putuskan tidak ikut. Gangadara juga. Genjing, otakmu memang otak jelek. Kamu hanya memikirkan kepeng. Termasuk aku, Yang aneh. Orang-orang Halimun Petak bertarung sendiri. Katanya, Yatindra yang menggantikan Ranggasuli dan seluruh anggota perguruan membela Kalinggapura. Sementara, Putri Ranggasuli malah membela pemberontak. Perseteruan mereka sebenarnya sudah lama, Kangsa. Sebelum kejadian itu, Nila Saroya bahkan pernah merebut perguruan Halimun Petak dari tangan Yatindra. Dan Nila Saroya runtang-runtung dengan Durgandini dan membela pemberontak itu. Kita harus mengambil sikap atas kematian sahabat kita, Paron. Maksudmu, kita akan menuntut balas mereka? Meluruh Kalinggapura dan mengobrak-abrik mereka? Ya. Sekalian menjajal kehebatan para pendekar Kalinggapura. Saya dengar, titisan Betara Surya juga ada di sana. Kemudian, pendekar sakti yang ternyata Prabu Malwapati juga membela Kalinggapura.
Banyak yang membela negeri itu, Kangsa. Termasuk murid Kanggadara, Putri Mahasyura, dan menantu Demang Kalapati. Aji Santa, ada apa dia sampai keluar dari Pulau Hantu? Itu pertanda negeri Kalinggapura di pihak yang benar. Kalau pendapatmu memang begitu, aku akan kembali ke Candi Songo. Guru, Priya Mitra Guru! Ada apa ini? Seorang petani menemukan di pinggiran hutan. Kakang! Bawa masuk ke dalam. Kangsa, mungkin kamu bisa mengobatinya. Saya tidak tahu ajian apa yang telah menghantam padanya. Masih ada harapan. Kelihatannya dihantamkan tidak dengan sepenuh tenaga. Kalau tidak salah, ini akibat pukulan aji inti api. Kalau dipukulkan dengan tenaga penuh, batu pun akan meleleh seperti lahar gunung berapi. Tolong suami saya, Paman. Iya. Siramkan minyak bulus sebelum luka ini mengering, supaya kulitnya kembali muda lagi. Tolong ambil minyak bulus di bilik obat. Baik, Guru. Untuk mendinginkan kulitnya, beri bobokan getebong pisang batu dengan daun sarubung. Padma, cepat bikin bobokannya. Saya kira ajian itu sudah sirna dari bumi persilatan. Karena perguruan Surya Kencana tidak memiliki ahli waris. Sejak Empu Surya Wangsa meninggal, kelihatannya mulai bermunculan pendekar-pendekar tangguh di sekeliling kita. Sementara kita sudah semakin tua, Kangsa. Beberapa pekan yang lalu di sini berkumpul pendekar-pendekar muda. Ada murid Kanggadara, Putri Mahasyura, dan Putra Betara Surya. Rata-rata ilmu mereka sudah cukup mumpuni. Maaf, biar mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Siapa kamu? Aku kenal mereka. Dan aku harus menyelesaikan pertengkaran itu. Tunggu, sabar. Galuh, jangan galuh. Galuh, tinggal. Cukup, Nini Padmasari. Dia ada seperguruan Kakang Suliwa. Itulah kehidupan. Kita-kita ini tinggal memiliki masa lalu. Kita selalu bicara dengan kata dulu. Saya begini, 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 begini. Rupanya tunas-tunas yang dulu tumbuh, sekarang sudah menjadi pohon-pohon yang besar. Sudah saatnya pohon-pohon yang rapuh itu harus merontokkan seluruh daun-daunnya untuk rapuk mereka. Bicaramu seperti orang kalah, Paron. Munculnya pendekar-pendekar muda mestinya menjadi tantangan baru bagi kita. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu menggeret mentari senja untuk kembali menjadi siang, Kangsa. Aku tidak sependapat, Paron. Aku masih ingin menikmati masa senjaku. Dan aku akan membuktikan warna emas matahariku lebih menyilaukan daripada matahari mereka. Di Malwapati, suasana mulai pulih setelah kekacauan semalam. Cahaya matahari pagi menyusup melalui celah pepohonan, menerangi istana yang kini tampak damai. Prabu Angling Dharma berkumpul kembali dengan permaisurinya, Dewi Sekarwangi, di ruang Kaputren. Sang permaisuri menyuguhkan pisang raja, simbol kasih yang sederhana namun penuh makna.
Meski kelegaan melingkupi hati, bayang-bayang luka dan bahaya masih tersisa di ujung pikirannya, menandakan bahwa ketenangan ini mungkin hanya sementara. Iya, aku masih meraih saya untuk disembuhkan. Kesalahanku tempo hari harus kubayar lunas hari ini. Aku tidak terima ilmu ciptaan ayahku kau gunakan untuk kejahatan. Turunkan anak musang itu. Kita harus berlaga. Kalian tahu siapa yang berhasil menyembuhkan aku? Siapa Dinda? Suliwa. Oh. Oh, Suliwa. Dinda Prabu, sekarang ini keadaan rakyat Melawapati sudah mulai resah. Banyak daerah dilanda kelaparan karena semua hasil panen mereka gagal. Maaf Dinda, akan lebih baik kalau Dinda Prabu dalam beberapa sasi ini jangan bepergian dulu ke mancanegari. Dan akan lebih bijaksana kalau sekarang ini kita memenuhi kebutuhan rakyat kita. Sebenarnya semua yang saya lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Melawapati juga. Iya, tapi... Kanda Prabu? Paling tidak dalam beberapa sasi itu, saya merasa sebagai istri seorang raja yang agung. Sekarang. Suliwa harus menerima balasan yang setimpal. Suliwa? Ya, karena dia yang telah membuat saya seperti ini. Saya tidak mengerti. Bagaimana mungkin Kakang dan Suliwa jadi bermusuhan? Padahal... Dia berpihak kepada musuh saya. Dia memusuhi guru saya. Siapa guru Kakang? Sarunya. Saya... Di sebuah gua tersembunyi di pedalaman hutan, atmosfer mistis merayapi setiap sudut. Kepulan asap putih menyelimuti ruang, menciptakan suasana yang seolah di luar dunia nyata. Di tengah-tengah kabut itu, Suliwa mencari sumber suara yang terus memanggilnya, membawanya lebih dalam kerahasia yang selama ini tersembunyi. Di tempat asing itu, ia merasa ada kekuatan besar yang menanti untuk disingkap. Suliwa. Suliwa. Kemarilah cucuku. Kemarilah. Kemarilah. Tuan siapa? Kenapa Tuan mengenal saya? Nanti kau akan tahu. Kau kutunjuk sebagai pewaris dan penyelamat perguruan Sugalu dari kehancuran. Saya? Ya, perguruan itu bisa hancur kalau Durgandini dibiarkan tetap hidup. Perempuan berhati penawa itu ingin menghancurkan siapa saja yang memiliki ilmu dasendriya. Dengan ilmu dasendrianya,
yang tingkatannya lebih tinggi dari putraku Masyura sekalipun. Tuhan pastilah Pangeran Suryapati. Benar. Suliwa, pergilah ke gua dekat hutan kayu langit. Ambil kitab Dasendriya Ungu, yang merupakan penyempurnaan terakhir dari ilmu Dasendriya yang kuciptakan. Pangeran! Pangeran! Kenapa harus saya yang menerima anugerah ini? Kenapa bukan Guru Masyura? Atau Dinda Galuh Parwati? Anakku Masyura sudah terlalu tua dan Galuh seorang wanita. Aku takut dengan ilmu yang begitu dahsyat akan menjadi semena-mena. Seorang wanita cenderung lebih menuruti perasaannya ketimbang pikirannya. Pangeran! 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 Allah, 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 Allah. Pangeran! Pangeran! Tuan, Tuan, bangun, Tuan! Bangun! Bangun, Tuan! Bangun! Tuan, bangun! Bangun, Tuan, ada apa? Bangun! Bangun, Tuan! Bangun! Ya, ada! Bongo? Tidur kok teriak-teriak. Sampai kaget aku. Loro kabeh iki lho. Aku mimpi aneh, Ngo. Makanya kalau tidur itu cuci kaki dulu, cuci muka. Biar apa yang dibawa dalam tidur itu bersih. Jadi kalau mimpi ya, mimpi yang indah-indah Bongo. Gitu loh. Kamu tahu hutan kayu langit? Saya pernah dengar. Kalau tidak salah, itu dekat alas Jagaraga. Tuan dapat mimpi disuruh ke sana? Iya. Bongo. Iya, Tuan. Siapkan kudaku. Siap. Juga untuk kamu. Saya diajak, Tuan. Ya kalau mau, kalau tidak tidak apa-apa. Weh, siapa nolak? Cepat, kita berangkat sekarang juga. Ya. Ada apa, Tuan? Tuh, lihat tuh. Jurang. Mau nyebur kamu? Tuan mau nyebur? Kamu mau nyebur? Hah? Loh, enggak lah. Ayo balik. Ayo. Bayu, mana kepeng kami? Aduh, jangan, Tuan. Ah, sudah waktunya nih. Aku, Tuan. Tolong, ayo, bayar. Tuan. Aduh, mari jangan sini. Dulu, Tuan. Kepeng, kepeng. Belum ada, Tuan. Jangan banyak-banyak, Tuan. Dagangan saya dari pagi belum laku. Apa? Aduh. Ayo, siapa lagi yang tidak terima? Di sini keamanan kalian kami lindungi. Kami yang menjaga kalian dari ancaman penjahat-penjahat dari tempat lain. Ayo, siapa yang tidak terima? Kamu tidak terima? Tidak, Tuan. Ampun, Tuan. Ayo.
Tuan, Tuan. Ada warung, Tuan. Kalau ada warung, lalu mau apa? Ya pantasnya makan dulu toh. Apa Tuan tidak lapar? Dari semalam kan belum kemasukan nasi. Tadi pagi kan sudah sarapan ubi. Mau apa lagi? Aku bilangkan nasi, Tuan, nasi. Kok membalas? Maaf, Tuan, maaf. Maaf, Tuan. Ya sudah, ayo. Ada apa toh ini? Hei, berani-beraninya kamu mengikat kuda di tempatku. Oh, Kisanak yang punya warung. Tempat ini sudah saya sewa sampai kiamat. Hah? Kiamat? Kiamat, kiamat. Oh, cokuan. Mas, 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 jangan mas, 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 mas. Aduh, 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 aduh. Berani-beraninya kamu menghina si bongok. Ayo maju. Pukul aku lagi kalau berani. Aduh, 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 aduh. Goblok. Gak punya sopan santun kamu ya. Budak. Aku bilang apa? Aku bilang kan pukul. Lah kok malah nendang? Gak punya aturan kok kamu. Akan kusiksa kau sampai kelenger. Kalau tidak mau memberikan semua kepeng yang ada di kantongmu. Juga temanmu tadi. Jangan siksa kawanku Kisanak. Oh ya, ini kepeng buat kalian. Ambil semuanya. Silakan. Silakan Kisanak. Eh, ayo cepat keluarkan semua makanannya, cepat keluarkan. Silakan Kisanak, silakan. Terima kasih Kisanak berdua sudah menghajar bermocerah-bermocerah itu. Mereka selalu bikin resah desa ini, Kisanak. Itu sudah tugas kami, Kisanak. Kami sepasang pendekar yang selalu membela kaum yang tertindas. Oh. Jadi Kisana ini berdua toh. Iya, iya. Tuan ini tangan kanan saya. Maksudnya tuan ini tangan kanannya sakit. Betul, Ki. Saya tangan kanan beliau ini dan tangan kirinya. Tangan kirinya mana, ngoh? Ya ini. Silakan Tuan Pendekar, iya. Semua makanan di sini enak. Silakan Tuan. Terima kasih. Itu apa itu? Maaf ya Mbak. Ya Allah, nak. Belum. Tuan tak punya anak ya.
Setelah menuntaskan perjalanannya, Suliwa akhirnya mencapai hutan kayu langit, sebuah tempat yang disebut-sebut dalam legenda sebagai tempat penyimpanan kitab pusaka Dasendriya Ungu. Suliwa berdiri di tengah pepohonan raksasa, mengikuti petunjuk yang ia dapat dari si Bongoh, pembantunya yang sering tertidur di saat-saat penting. Meski lelah, tekad Suliwa tetap kuat, berusaha mencapai puncak perjalanan yang penuh tantangan ini. Benar ini hutannya? Benar, Tuan. Lihat, di sana itu pohon yang disebut kayu langit. Karena paling tinggi di antara pepohonan yang lain. Kalau begitu kita istirahat di sini. Kamu ya. Bikin api, Ngo. Iya, iya. Dan aku akan semedi. Baik. Loh, kok ikut? Kamu cari kayu api. Hah? Aduh, lupa. Ya. Ah, sudah sana. Ya, soalnya lapar. Ah, sana. Iya, iya, iya. Sampai di daerah hutan kayu langit, cucuku. 300 langkah dari tempatmu ke arah kiri ada goa. Masuklah. Baik, Pangeran. Saya akan segera ke sana. Cari gua dulu. Sebentar, apinya mau jadi. Nanti bikin lagi. Atau kamu mau tinggal di situ? Hah? Ayo cepat. Ya 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 ya. Tunggu. Ada minyak gaji. Bikin api. Kenapa? Itu... Itu apa? Pangeran, saya datang memenuhi panggilan Tuan. Tataplah wajah dan tubuhku, wahai manusia,
Pada akhirnya semua manusia akan seperti ini. Ternyata daging dan kulit begitu rapuh, sementara watak dan perilaku jauh lebih abadi. Aku mengamati saat demi saat daging dan kulitku mulai mengeriput. Tulang-tulangku semakin rapuh. Maafkan hambamu yang agung. Selama ini hamba mengagulkan ketampanan yang ternyata sangat sebentar usianya. Tapi rahasiamu sudah hamba pahami. Kepada yang menemukan surat ini, bakarlah tubuh keriput ini. Karena sebenarnya dia telah menjadi sampah kehidupan. Bongong, cari kayu bakar yang banyak. Kita perabukan mayat ini. Sebenarnya ini mayat siapa, Tuan? Eyang Guru. Selamat jalan, Pangeran. Di dalam gua setelah perjalanan panjang, Suliwa dan Bongoh duduk beristirahat di dekat api unggun kecil. Malam telah tiba, dan mereka memanfaatkan waktu untuk meredakan kelelahan yang menumpuk. Tanpa diduga, Suliwa didatangi sosok misterius dari kegelapan, seseorang yang memiliki pengetahuan tentang rahasia yang ia cari. Kehadiran sosok tersebut membawa serta angin dingin yang menusuk, menandakan bahwa ilmu yang ia dambakan semakin dekat. Pangeran? Saya lebih suka kalau kamu memanggilku Eyang Guru. Baik, Eyang Guru. Ikut aku. Malam-malam kok gerataan. Ketemu demit baru tahu rasa. Sebenarnya kitab ini tidak pernah ada. Semua isinya hanya ada dalam benakku. Maka hanya aku yang bisa memberikan kepada siapapun yang kumau. Dasendriya Ungu adalah puncak dari ilmu dasendriya ciptaanku yang kuajarkan di Sugalu. Kalau dasendriya biasa memiliki kemampuan meniru semua alur gerak jurus lawan, dasendriya ungu memiliki kelebihan membaca pikiran dan arah pukulan yang mau dilakukan lawan. Bahkan 3 tahap rencana serangan yang akan dilakukan lawan. Dengan ilmu dasendriya yang sudah kamu kuasai, kamu mampu menaklukkan lawan dengan memakai jurus dari lawanmu sendiri. Apakah dengan ilmu itu akan mampu melawan ilmu rengkah gunung yang juga ciptaan Eyang Guru sendiri? Dari mana kamu tahu ada ilmu itu? Gusti Prabu Angling Dharma terkena pukulan aji itu hingga luka parah. Untung hamba bisa menyembuhkannya. Itu ilmu setan yang kuciptakan. Ketika seluruh nafsu yang ada dalam diriku menguasai pikiranku. Tapi sudah lama ilmu itu tidak kugunakan. Aku tidak pernah mengajarkannya kepada siapapun. Nyai Durgandini yang menggunakannya, Eyang. Durgandini. Pasti dia telah mencari salinan kitabku yang kusembunyikan di sebuah goa. Tapi bukan goa ini. Ilmu itu sangat jahat, Eyang. Apakah Dasendriya Ungu akan mampu mengalahkannya?
Paling tidak kamu akan mampu menghindarinya, Sudewa. Karena bisa membaca arah pukulan yang mau dilakukan. Selanjutnya adalah masalah ketangguhanmu sendiri. Hamba mengerti, Eyang. Liwa, aku akan ajarkan ilmu dasendriya ungu itu lewat bayangan dalam semedimu. Maka kamu harus melakukan tapa brata selama satu pekan di sini. Kamu sanggup? Sanggup? Sanggup, Eyang. Mungkin aku akan ke Sugalu, Tantri. Aku yakin Kakang Suliwa menyembunyikan satu persoalan yang sangat penting. Kemungkinan menyangkut Gusti Prabu Angin Dharma yang kabarnya luka parah dalam pertempuran di Gondorukem. Kenapa Nini menyimpulkan begitu? Dia selalu melarang aku ikut waktu mau mencari Gusti Prabu. Dan yang terakhir, dia pergi bersama Bongo tanpa memberitahu aku. Ini sudah kelewatan. Artinya aku sudah tidak dipercaya lagi. Aku sudah dianggap seperti orang lain. Jangan marah dulu, Nini. Mungkin persoalannya memang harus disembunyikan atas permintaan Prabu Angling Dharma. Ya sudah. Aku pamit, Tantri. Aku minta maaf. Tadi aku telah sempat mencurigai kamu. Tidak apa-apa. Saya semakin kenal watakmu, Nini. Selamat tinggal. Selamat jalan. Sebenarnya ini sangat bertentangan dengan sikap kemanusiaan saya. Mengusir anak yang tidak berdaya. Tapi yang saya pikirkan bukan cuma hari ini. Untuk beberapa tahun ke depan, ketika nanti sudah Wirat sudah bisa berpikir dan banyak mendengar cerita tentang kematian biungnya. Hamba bisa memahaminya, Pangeran. Iya. Lokahita, saya tidak mau memelihara anak harimau yang setiap saat bisa mencakar, bahkan mungkin saja secara tiba-tiba bisa menerkam saya. Sedikit saja ada hasutan, sudah Wirat akan melampiaskan dendam atas keadaan yang menimpa biungnya. Paling tidak kepada saya. Oh iya, kepeng ini cukup untuk biaya hidup kamu sehari-hari. Untuk membesarkan Sudawirat sampai dia bisa menempuh jalan hidupnya sendiri. Keputusan apapun akan hamba jalani, Pangeran. Iya. Ayo, Wirat, kita mau berangkat. Kemana? Di sini sudah enak, Bi. Kita kan mau cari biungmu. Di sini kan kita hanya menumpang. Orang menumpang tidak boleh lama-lama. Ayo, bawa semua barang-barangmu. Bi, jangkrik-jangkrik Wirat boleh dibawa semua ya? Boleh. Ayo cepat, Wirat. Boleh. Iya, boleh. Tapa beratamu sudah cukup, Liwa. Seluruh ilmu dasendriya ungu itu telah meresap ke dalam pikiranmu, matamu, dan penciumanmu. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, Liwa. Maaf, tentang apa, Yang? Kamu sekarang menjadi abdi di Kalinggapura. Pangeran Danurweda menawarkan kedudukan kepada hamba untuk nantinya sebagai surantan. Apa pertimbanganmu menerimanya? Hamba ingin membahagiakan cucu Eyang, Galuh Parwati, kalau nantinya menjadi istri saya. Dengan menjadi surantan, hamba akan mendapatkan santunan dan penghasilan tetap. Kamu tahu, Liwa, pengabdian kepada penguasa cenderung akan membabi buta dalam membela tuannya. Ketika negeri sedang berhadapan dengan musuh, pengabdianmu sangat berguna. Tapi bukan tidak mungkin, suatu saat nanti, kamu akan berhadapan dengan rakyat kecil yang sedang menuntut keadilan.
dan kamu akan membabi buta dalam membela tuanmu. Apa yang sebaiknya hamba lakukan, Eyang? Seorang pendekar sebaiknya mengabdi pada kebenaran. Maka kamu tidak akan pernah salah. Dan untuk mengetahui sebuah kebenaran, kamu harus berada di luar lingkaran. Sebab kalau kamu tetap berada di dalamnya, rasa sungkan dan pekewuh kepada majikanmu akan memoles sebuah penindasan menjadi mirip kebenaran. Iya. Hamba mengerti, Eyang. Kalau hari ini masih terus bersemedi, lebih baik aku pulang sendirian. Buat apa di sini? Cuma jadi santapan nyamuk. Camkan baik-baik nasihat Liwa. Baik, Eyang. Kalau kamu mau pulang, pulang saja, Ngo. Daripada di sini buat santapan nyamuk. Tutup mulutmu. Nanti kemasukan lalat, Ngo. Kok Tuhan tahu kalau saya ingin pulang? Lain kali kalau kamu ada yang mengajak, kamu harus berpikir 100 kali. Sekarang kamu menyesalkan? Kalau di rumah kan masih bisa ketemu gadis-gadis cantik. Apalagi kalau kalian Tantri dan Galuh Parwati tandang ke rumah. Kok Tuhan tahu seluruh isi hati saya? Aku juga tahu kalau kamu mau pinjam uang untuk melamar Marsiem nanti kalau sudah sampai di Kalinggapura, iya kan? Malu aku. Ya sudah, Ngo. Siapkan semua barang-barang. Pulang? Kita pulang nanti sore. Yeay. Ayo cepat ya pulang. Ya sudah, cepat sana. Di Kalinggapura, Kang Sadewa duduk di warung sederhana, merenungi malam yang sepi namun syarat beban. Di balik kesunyian itu, ia tahu bahwa esok hari adalah hari yang penuh tantangan. Dua sahabatnya, Ki Legawa dan Gendrayana, akan dieksekusi dan Kang Sadewa harus menyusun rencana untuk menyelamatkan mereka. Di balik cangkir minuman yang ia genggam erat, pikirannya berputar, mempersiapkan diri untuk pertempuran besar yang akan segera tiba. Saya... Maaf Tuan, sudah mau tutup? Mau tutup? Iya. Permisi. Maaf Tuan, sudah mau tutup. Ambil semua. Aku mau di sini sampai pagi. Kalau mau tutup, silakan tutup. Maaf Tuan, kalau Tuan ingin menginap, di dekat sini ada orang yang menyewakan bilik. Aku mau di sini. Tapi Tuan... Aku bisa marah. Maaf Tuan. Iya, ampun Tuan. Iya. Sini. Iya Tuan. Papa. Kapan hukuman para pemberontak itu akan dilaksanakan? Ampun Tuan, kata prajurit yang makan di sini mungkin besok Tuan. Ya sudah sana. Iya Tuhan.
ketiga orang itu nyata-nyata telah ikut dalam pemberontakan melawan pemerintahan Kalinggapura. Yang tertangkap dalam perlawanan mereka kepada pasukan negara. Maka, atas nama hukum negeri ini, pada hari ini, akan dilaksanakan hukuman mati kepada mereka. Tunggu! Saya menyangkal dari tuduhan itu, Pangeran. Saya tidak pernah berontak. Saya seorang perempuan malang yang terombang-ambing dipermainkan oleh kekuasaan yang ada di Kalinggapura ini. Dari kehidupan saya yang tentram di Gondorukam, lalu saya diboyong, dijadikan istri Pangeran Danurweda. Tapi kebahagiaan itu berlangsung sesaat, karena direnggut oleh Gusti Prabu Darmusuno. Salahkah saya yang dijadikan pemuas nafsu sang Prabu? Salahkah saya? Raja kalian menjadikan saya wanita yang tidak punya martabat. Salahkah saya? Salahkah saya? Hentikan omonganmu, perempuan rendah. Saya perlu bicara sebelum ajal saya kalian renggut. Pangeran juga punya urut dalam perbuatan yang memalukan itu. Suami apa namanya yang tidak punya daya sedikit pun dan membiarkan istrinya direnggut orang lain, meskipun dia adalah ayah kandungnya sendiri. Salahkah saya yang kemudian saya pulang ke tempat asal saya karena saya merasa dilecehkan keperempuanan saya? Salahkah saya yang memberontak Kakang Giriwara? Bukan saya. Hanya kebetulan dia adalah kakak kandung saya. Mengerti kalian? Mengerti? Penggal wanita busuk itu bersama orang-orang yang menghancurkan Kalinggapura. Kepinalan dia telah merusak hubungan seorang prabu dengan putranya. Kuburkan tubuhnya di jalanan di tengah gerbang, supaya setiap hari diinjak-injak siapapun yang lewat kota Raja Kalinggapura. Izinkan hamba menangkapnya. Awas, asap racun. Mengajar, kemana mereka? Kalian masing-masing berhutang satu nyawa padaku. Laksa, bagaimana kamu tahu aku dan Gendrayana ditangkap? Muridku ada yang melihat kalian digiri. Paron Wajah saya ajak untuk membebaskan kalian, tapi dia menolak. Katanya,
Orang yang kalian bela adalah orang jahat. Aku tak ada urusan dengan orangnya. Urusanku dengan uangnya. Tadinya aku mau balik ke Bantar Kaung. Tapi aku cemas kalau kalian sampai dipancung. Maka secepatnya aku ke Kalinggapura. Kita cari Nyai Durgandini. Aku lihat dia masih hidup dan menyelamatkan Nila Saroya setelah dia berhasil menghancurkan Angling Dharma. Ternyata Durgandini benar-benar mumpuni. Diam-diam dia menguasai ajir rengkak gunung. Pasti dia telah mencuri kitab dari Suryapati. Aku tahu ajian itu sudah sepakat dilarang digunakan. Jangan! Jangan! Di desa asing yang diselimuti malam, Lokahita dan Sudawirat berjalan perlahan. Sudawirat yang masih muda tampak lelah setelah perjalanan panjang, dan Lokahita memutuskan untuk mencari tempat bermalam. Mereka akan meminta izin kepala desa setempat, namun sebelum itu, mereka harus menemukan warga yang berjaga di pos ronda. Dengan hati-hati, mereka menyusuri jalan yang diterangi remang-remang cahaya lentera, berharap malam ini berakhir dengan aman di tempat yang belum mereka kenal. Ada perempuan dengan anaknya. Mana? Tuh. Jangan-jangan. Kelihatannya dia orang baik-baik. Ya. Kasihan dia. Maaf, Nyisanak mau cari rumah siapa? Kami kemalaman. Kalau boleh, kami ingin menumpang istirahat. Lebih baik di rumah Kelurah saja. Ya. Di sini kalau malam dingin sekali. Betul, Nyisanak. Karsa. Kamu saja yang ngantar ya. Barda keliling. Iya, mari. Terima kasih. Rawa Bangke itu silahkan. Sangat jauh dari sini. Tidak ada orang yang berani ke sana. Iya. Tempatnya sangat angker sekali. Harus menyeberang rawa yang banyak dihuni buaya. Nyisanak, ke sana itu mau apa? Mau mencari biung anak ini, Mbok Lurah? Oh. Setahu saya, Rawa Bangke itu hanya dihuni oleh seorang pendekar wanita tua yang sangat sakti dan kejam. Orang-orang menyebut namanya Durgandini. Durgandini? Apakah orang itu yang Nini cari? Bukan, Ki. Namanya... Nama biungku Nila Saroya, Ki. Benar, Ki. Nila Saroya? Saya pernah mendengar nama itu. Dia seorang pendekar wanita yang hebat. Tapi dia bukan pendekar dari Rawa Bangkai. Benar, Ki. Saya pernah mendengar dari seorang prajurit yang ikut berperang di Gondorukem. Bahwa Nyai Saroya dibawa pergi oleh Nyai Durgandini dalam keadaan luka parah. Oh, rupanya kalian keturunan pendekar. Ayo silakan, nak. Silakan makan. Kita ketemu lagi, anak manis. Apa mau kalian mengejutkan kudaku? Mana Suliwa? Aku masih penasaran pada titisan Betara Surya itu. Untung dulu kamu diselamatkan oleh pendekar topeng. Tapi sekarang, kamu akan jadi santapanku, anak manis, ha? Kurang ajar! Siapa yang mau sama laki-laki tua bangka seperti kalian? Minggir! Apakah orang tuamu tidak pernah mengajari sopan santun sama orang tua kok petakilan seperti itu? Cahayu... Ha 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 ha
Rupanya kita memang sudah harus naik gunung, Gendrayana. Kini zamannya anak muda yang tampil. Nogo! Gusti Prabu! Kalian pasti heran. Kenapa setiap gadis kecil itu ada yang mengganggu? Aku pasti muncul. Hei, muka buruk. Kalau ada orang yang ingin sekali kubunuh saat ini, dia adalah kamu. Buka topengmu kalau kamu memang benar sejati. Tidak usah menyembunyikan jati dirimu. Rupanya kau sudah menjadi pendekar banci. Kalian benar-benar licik. Apa urusanmu dengan kami, Kisanak? Kami tidak pernah punya urusan dengan kamu. Sekarang kita bikin urusan. Aku paling muak melihat pendekar pangkotan seperti kalian. Tidak punya malu. Meroyok dua anak ingusan. Itu bukan urusanmu, tua bangka buruk muka. Nanti dulu. Aku tidak suka pengeroyokan. Apa kamu ingin menjadi banci seperti mereka? Cuma wang muka buruk. Ayo, aku ingin mencoba ilmumu. Tunggu. Lebih baik kita tinggalkan dia. Kalau tidak mau dikatakan banci. Aku tidak boleh menghindar lagi. Sudah waktunya aku harus membuka diri. Maafkan Popona. Popo! Mahasura, aku tidak mau berurusan dengan perguruan. Maafkan kelancangan sahabatku ini. Asal kalian tahu, Suliwa dan Angling Dharma adalah murid perguruanku. Kalau kalian berurusan dengan mereka, berarti berurusan denganku. Ngerti? Aku dengar bicaramu, Masur. Baik. Bilang pada Durgandini. Katakan, aku mencari dia dan akan kucincang tubuhnya. Gendrayana. Galuh. Bopo. Galuh. Bopo. Saya dan kakak Suliwa mencari Bopo kemana-mana. Setelah membaca surat Bopo. Bopo sudah ketemu Biung? Belum. Galuh. Biung sudah memaafkan Bopo. Kita pulang saja ke Segalu, Po. Iya. Kali ini Bopo harus berani menemui Biung. Meskipun Bopo sering melihat Biungmu sedang menyapu pendopo pada pokan. Biungmu benar-benar wanita yang tegar. Semua persoalan dihadapi dengan pasrah dan berani.
Akhirnya, Biungmu menemukan kemenangannya. Bopo, saya dan Biung pernah melihat topeng ini dikenakan oleh Gusti Prabu Angling Dharma. Itu kenapa tadi saya memanggil Gusti Prabu? Iya, Bopo yang meminta supaya Gusti Prabu yang mengenakannya. Supaya kamu dan Suliwa mengira bahwa yang menolongmu waktu dikeroyok Citra Genji dan Kilegawa adalah Gusti Prabu Angling Dharma. Iya, Gusti Prabu sudah tahu Bopo masih hidup. Iya, kami bahkan sering bertemu. Terakhir, Bopo merawat Gusti Prabu yang terluka parah waktu berperang melawan pemberontakan di Gondorukem. Pasti bersama Kakang Liwa kan, Bopo? Benar, anakku. Dialah yang mampu menyembuhkan luka parah yang diderita Gusti Prabu. Ternyata, dia tabib muda yang sangat mumpuni. Saya benci sama Kakang Liwa. Kenapa, Galuh? Dia sengaja merahasiakan semuanya. Bahkan kami sempat bertengkar waktu itu. Saya bersikeras minta ikut. Tapi Kakang Liwa tetap melarang. Tapi Gusti Prabu sudah sembuh kan, Bopo? Iya. Semua berkat Suliwa. Galuh? Oh, Tantri, kamu di sini. Setiap malam, sejak Kakang pergi dengan si Bongoh, saya selalu menyalakan sentir. Supaya tidak seperti rumah Suwong. Oh, jadi Galuh tidak pernah datang kemari? Pulang ke Sugaluh. 2 hari setelah Kakang pergi. Mula-mula dia curiga bahwa Kakang pergi mengajak saya. Dan dia mendatangi rumah saya. Oh ya, Kakang pasti belum makan. Saya masakan ya. Di Padepokan Sugaluh, Dewi Sintawati menapi padi dengan tenang sementara pembantunya terisak dalam sedih karena masalah rumah tangga. Sambil bekerja, istri Empu Mahasyura itu menasihati bahwa kehidupan, seperti menampi padi, memerlukan kesabaran. Emosi harus disaring, agar yang berharga dalam hubungan tetap terjaga, sementara masalah yang tidak penting dibuang. Kamu telah membuka kebohongan suamimu. Lelaki akan semakin membabi buta. Kalau semua kebohongannya terbongkar, dia bisa menampar, memukul, dan bahkan membunuh. Asal kamu tahu saja, laki-laki itu sebenarnya makhluk yang paling lemah dan aleman. Untuk menutupi semuanya itu, makanya dia bertindak kasar. Ya, seperti memukulmu tadi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Nyai? Saya sudah tidak tahan, Nyai. Diam, itu jalan yang terbaik. Jangan melawan, jangan berbantah dengan dia, ya? Lakukan tugasmu sebagai istri seperti biasanya. Dan bicara seperlunya saja. Enak sekali. Padahal dia seenaknya main perempuan. Kamu pikir itu enak? Suamimu akan tersiksa batinnya karena dia tidak punya alasan untuk memarahimu. Sebenarnya lelaki yang berbuat serong
Hatinya selalu dihantui rasa bersalah kepada istrinya. Kamu benar, istriku.